Halo bro, jumpa lagi dengan Wong Wilit. Ini hari ini masih bersama, ini sore hari bro, ini pukul 6 ini saya mau jalan-jalan, ini masih bersama siapa? Halo Pangga, masih bersama Mas EE bro. Ini sudah pada tutup semua bro, bengkel. Ini ada yang masih buka itu, ya buka, saya tutup ini. Ini saya anu bro, jalan-jalan mau ke warung. Sini namanya kedai. Mau cari nasi katok bro. Jangan bilang kenal Bune kalau belum kenal nasi katok bro di sini. Nah. Iya kan? Apa? Tidak kenal. Di sini itu ada yang namanya nasi katok bro. Iya. Nasi katok itu, ini bukan jorok bro ya. Di Indonesia itu nasi katok itu anu bro. Ya nasi nih kayak katok emang wedok mana kayak. Nah, kalau di sini namanya, ini khususnya orang Jawa. Nah, orang Jawa kalau katok itu yang biasa dipakai perempuan itu. Oke bro, kita lihat seperti apa nasi katok itu. Ikuti terus vlog saya bro ini. Peringatan di sini. Wah sekali bro ini dan. Ya, ini saya berjalan ini jaraknya 500 meter bro. Ini saya nanti terabas ini. Terabas di lewat tempat orang. Jadi kita terabas ke sana bro. Sana jalan. Tapi ada rame-rame sepertinya. Apa open ya? Nangkat kereta. Wah. Ini kereta-kereta enggak kaget ya, angkut itu. Ini memang saya lewat belakang workshop bro, ini workshop kan banyak, jadi saya lewat ini belakang workshop, ini kan workshop semua juga. Ini di jalan nanti kita kesana, ini jalan itu rumah orang, kita lewat rumah orang. Sini mobil dibuang gini loh bro, ini mobil dibuang, ada yang mau di sini, udah akot, akot bro, gua akot itu di tempat saya. Nah, dapat dibuang bro bro, orang kaya emang seperti itulah orang kaya bro. Hah? Nah itu gila itu teman saya itu di belakang, dia tertawa sendiri. Nah ini lewat depan orang sekarang, ini lewat sini nih mobilnya banyak-banyak bro. Ini satu rumah mobilnya berapa ini? 1, 2 depan ini 3, 4, 5, 6 6 bro ini. Belum lainnya yang keluar mobilnya. Nah, ini lewat garasi orang. Di rumah 6. Nah sekarang ini depan ini lewat kono, ini depan ini di jalan besar itu kita nyabrang sana. Nah ini kan jalan besar itu tempatnya sana itu. Fast bro, fast bro. Si bro, hey lari. Nah, ini dia tempatnya. Tempatnya makan nanti di sana. Saya masuk ke sini. Nah, itu sana tempatnya. Ini banyak-banyak dan toko yang tutup sini bro. Ini tutup memang enggak dipakai. Nah, ini tukang potong rambut kemarin saya pernah potong di sini. Biasa saya potong di sini juga. Nanti kita masuk ke sana bro. Buat sini. Ini. Ini
sini. Tutup. Ini ada tempat wudhunya, bro. Kok? Kayak kau nak buka no? Wah, dandan nih, bro. Ini biasanya buka semua. Ini cak membenan. Ini saya lewat belakang ini. Biasanya saya beli di. Anak siji apa, Ben? Anak siji lho. Golek kono ya. Eh? Lah iki biasanya saya beli di sini. Tutup semua ini. Buka kah? Oh. Buka, bro, ternyata. Satu saja yang buka ini. Nah, ini ada buka. Pada nasi katok ada. Nasi katok. Beda. Oh, nasi lemak. Nasi lemak ada. Nasi lemak tapi katok. Nasi katok anu, nasi katok. 6. Oke, bro, ini masih ada yang buka. Ini kita lihat, bro, nasi katok. Kira, bro. Ya. Ini, bro, namanya nasi katok ini seperti ini, bro. Nah, lihat. Hah? Nasi katok. Apa, baik? Gimana sih? Ini ayam sama sambel. Itu namanya nasi katok. Biasanya itu kalau biasanya bungkus pakai kertas minyak, ini mungkin praktisnya saja. Nah, bungkus pakai kertas minyak seperti macam katok gitu. Tapi ini praktis dibungkus pakai styrofoam, bro. Sudah terjadi itu. Masih yang di TV. Halo. Halo, bro. Halo. Dia kena demam berdani. Tuh, sudah sebenarnya, bro. 6 ringgit dua itu nanti. Lali ranggut dua, kalau kini beraya. Bisa berat. Itu nasi katak itu satu bungkus itu satu ringgit. Satu ringgit itu sama dengan 10.000, bro, uang rumah. Berarti murah meriah ini. Tadi saya beli 6 karena kawan itu ada yang nitip 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6. 6. Berapa 6? 6. Kasih ya. Ya. Tuan tunggu ya. Oke, bro. Kita lanjut balik langsung ini karena sudah dapat hasilnya nasi katok, bro. Bro, Oke, bro, gitu saja perkenalan saya tentang nasi katok, bro, ya. Gitu saja vlog saya hari ini. Ikuti vlog-vlog saya selanjutnya, bro.